Selamat sejahtera murid-murid. Cuba perhatikan jam ini. Kenapa jam ini tidak berfungsi? Betul, jam ini tidak mempunyai bateri. Dengan adanya bateri, jam ini akan berfungsi semula. Banyak barang-barang di ruang tamu ini menggunakan bateri untuk berfungsi. Mari kita senaraikan satu persatu. Mesti kamu pernah melihat bateri-bateri ini. Setiap jenis bateri digunakan dalam alat yang berbeza-beza. Ada yang kecil, besar, ada yang berbentuk silinder dan ada juga yang berbentuk segi empat. Mari kita lihat kegunaan setiap bateri ini. Bateri kecil ini biasanya digunakan di dalam jam tangan. Bateri ini digunakan di dalam kereta. Bateri ini digunakan di dalam kunci kereta. Bateri ini digunakan di dalam lampu suluh. Seterusnya, kita akan belajar cara memasukkan bateri dengan betul. Kenapa kita perlu memasukkan bateri dengan betul? Ini kerana sekiranya bateri tidak dimasukkan dengan betul, bateri tidak akan berfungsi. Perhatikan jam ini. Di manakah kita perlu memasukkan baterinya? Oh, di sini. Sekarang, kita masukkan bateri ini. Kenapa jam ini masih tidak bergerak? Adakah jam ini sudah rosak?
cuba membelek bateri yang dipasang. Oh, rupa-rupanya kita telah tersalah pasang bateri ini. Sekarang, mari kita cuba terbalikkan bateri ini. Ha, jam sudah berfungsi. Kita sudah berjaya. Bateri mesti dimasukkan mengikut slot yang betul. Cuba kamu perhatikan bateri ini. Ada dua penghujung yang dipanggil terminal. Di terminal positif, kamu akan lihat simbol positif. Di terminal negatif, kamu akan melihat simbol negatif. Lihat pula tanda di slot bateri ini. Slot ini dipanggil pemegang bateri. Terdapat tanda positif dan negatif. Jadi, kita perlu memasukkan bateri mengikut slot yang betul supaya bateri dapat berfungsi. Bagaimanakah kita dapat menghasilkan 1 liter lengkap? Kita perlukan bateri, wayar dan mentol. Apabila kamu menghubungkan mentol dan bateri menggunakan wayar yang betul, mentol akan menyala. Ini yang dinamakan 1 liter lengkap. Bateri membekalkan arus elektrik yang akan mengalir menerusi liter. Apabila arus elektrik melalui mentol, mentol akan menyala. Baiklah, lukisan telah selesai. Cikgu harap murid-murid telah mendapat banyak maklumat tentang bateri hari ini. Jumpa lagi.